Gak usah banyak ngomong, sekarang gue pengen tahu
gangguan lo sampai gimana? Eh buset nafsu banget romane pak. Sepatu kudu sepasang. Pilih yang bagus jangan yang norak. Palang pintu kayak gini kenapa dipasang? Pasangin lurus kayak yang bendera. Balas bang, balas. Eh bang, jalan-jalan ke Pulau Jawa pulangnya sakit habis kena hujan. Nah Jawa lagi gini kenapa dibawa? Ini kasih duit bakal dia jajan. Balas bang. Bang pergi kondangan di hari Sabtu, hari lain belum tentu sempet. Jangan kata ngerubin palang pintu, jalanan bisa gue lipat. Wow. Jalanan dilipat. Jalan raya bang. Jalan Tamiya. Bang nonton ondel-ondel di kampung sawe. Cakep. Yang nonton rame pada tepuk tangan. Yeah. Nah yang model begini suruh ngelawan gue, ini suruh ikut banyak kondangan. Bang ikan sepat ikan patin, lebih mahal ikan tuna. Di mana tempat gua ditakutin? Kalau jalan gak nginjek tanah. Rapi. Lo hebat banget bang, lo pakai ilmu. Pakai sendal lo ondel. Gua kira lo sakti. Itu mah belum seberapa bang. Bang ikan sepat dari Bogor. Cakep. Ikan luhan, ikan bujair. Yeah. Di mana tempat nama gua udah kesohor. Yeah. Bisa jalan di atas air. Tuh. Air laut. Air becekan. Anjir. Jalan-jalan ke kota Bali. Kota Bali, kota wisata. Sekarang lo pilih mau kaki apa tulang iga lo gue bikin patah. Oh. Eh bang, lo nafsu amat bawaannya sama gue. Tadi lo gue pengen tanya dulu, tadi lo mau si Raji Budek. Iya bang. Gue pengen tahu siapa namanya. Lo belum tahu. Gue belum tahu. Gue juga belum. Tadi lo gue tanya nih. Bang namanya siapa? Joro. Joro. Umurnya berapa? 17 tahun. Orang Betawi bang, asli bang. Kalau gitu gue pengen lihat barang sejurus dua jurus. Buset, tahan dulu, si Raji muda gue tadi berisikin bang. Bang beli batu virus di kota Batam, beli 3 rendam di kolam. Masalah jurus dia udah hatam, cuma lagi ngumpulin tenaga buat ntar malam. Bang, urusan malam biar urusan gue. Lah bego, ngapain jadi urusan lo? Salah ngomong bang. Urusan malam biar urusan dia bang. Iya bang. Urusan lo apa gimana sama gue? Jadi bang, sebelum lo lawan gue, lo lawan dulu nih adek bang. Oh jadi lo bawa adek? Iya bang. Nih lo hadepin gue punya abang. Iya. Abang nih. Lo manggil gue lo. Jadi yang mana yang mau lawan gue? Gue bang yang bakal jadi lawan lo. Lah, lo siapa yang mau lawan gue? Lo belum tahu siapa gue? Belum. Nggak kenal gue? Kagak. Lo punya TV lo di rumah? Nah, emang lo siapa? Lo tanya warga di sini pada kenal gue kagak? Orang gila. Bang, kepiting mencapit kerang. Mie kerangnya di Bekasi. Pasang kuping abang biar terang. Nih gue, Roy Kiyoshi. Gue siapa? Bang yang ada nih jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya jangan lupa beli pecah-pecah. Cakep. Kalau Abang Rekio sih ini kenalin gua Vino Gebastian. Bukan. Kayak-kayak abang di sekarang makan ikan salmon. Tadi bahasa ngomong orang api Pokemon. Buset. Barus. Hobinya ini mulu nih deh. Bang yang ada nih ke Cikarang pergi ngeborong. Yang gua mau lawan orang apa gorong-gorong? Bang gorong-gorong, Bang. Balas. Bang tangkang kulintang di atas langit pagar berbintang. Ini kiri, ini kanan, masih tetap bertulang. Gua tahu. Abang kalau ngomong jangan suka nantang. Ntar gua tendang, abang jatuh ke jangkau. Bang yang ada, jangan suka main kartu bisa ngerugiin. Nah. Jangan kan satu lawan satu bang, 20 orang bisa gua rubuhin. 20 orang banyak, bego. Orang-orangan. Udah buat, tadi ya. Tuh kan kita dilupa pantun kan. Bacot nih bang, bang beli lilin buat mati lampu, lilin dipasang biar kelihatan. Kumpulin tenaga lo jadi satu, bikin badan gua keringetan. Buset, sombong banget bang. Bang, kali krukut airnya hitam. Kebayaran lama gua beli penghapus. Gua gak takut lah tukang berantem, karena lama lo yang gak bikin lampus. Buset. Bang, di sana gardu, sini gardu, pukul tong-tong kayak cermek. Sekarang lo sama gua beradu biar ditonton rame-rame. Iya. Halo, tonton. Ini yang mukul lo siapa nih? Gua lah, gua kan nepis. Nih, bang.
Allah Akbar, Allah, Allah. Gimana ceritanya? Gak bener. Lu nafsu banget tadi. Bang, gimana gua gak mau nafsu, Bang? Jalan-jalan ke kota Palu, cakep. Balikin di kue bolu, cakep. Asal abang sama rombongan tahu, poninda yang di atas nih mantan gue dulu. Yeah. Urusan poninda bodo amat deh, biarin urusan lo sama gue jadi gak nih berantem. Lah ayo bang, lanjutin aja sekalian. Ya udah. Aja. Ini pantunnya ya, Rego. Udah siap-siap. Udah pasang sudah. Eh. Oh, Bang. Yeah.
Buruh, buruh.